menelan dana pembangunan hingga 58 miliar rupiah. Gedung kesenian Balikpapan yang diperuntukkan memfasilitasi kegiatan seni di Kota Minyak. Rupanya jamak digunakan untuk acara-acara lainnya. Mulai dari pernikahan, seminar, malam penghargaan, kegiatan keagamaan, dan sebagainya. Berdasarkan data yang diperoleh Balikpapan TV, dari UPT Gedung Kesenian Balikpapan sejak September lalu hingga pemesanan pada akhir Desember ini, Gedung Kesenian Balikpapan dipastikan melaksanakan 12 kali kegiatan pernikahan, keagamaan 7 kali, pendidikan 6 kali, sementara untuk kesenian 4 kali saja, dengan 3 pelaksanaan diantaranya dilakukan Dewan Kesenian Balikpapan. Tukang dom dengan gedung kesenian sedikit berbeda. Kalau gedung dom, seluruh kegiatan apa saja silakan. Ya, silakan. Tapi gedung kesenian lebih banyak pada acara-acara semacam pentas seni, silakan. Seperti itu, acara-acara yang kira-kira tidak akan berdampak negatif terhadap pemanfaatan gedung. Sayangnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Balikpapan Tara Alorante menyangkal hal tersebut dengan beralasan penggunaan gedung serbaguna di area gedung kesenian Balikpapan memang terkadang diperuntukkan bagi kegiatan di luar kesenian seperti pernikahan. Selain dapat mengakomodir juga kegiatan pameran seni. Sementara gedung teater diperuntukkan bagi kegiatan seni peran, konser seni, dan serupanya. Reno Aldian, Balikpapan TV.